lanjut lagi guys. Oh, kita lanjut guys. Oke teman-teman, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama RSC Channel maupun Motovlog Gunung ya, sama saja channelnya. Kita mulai lagi proses. Kita mau rating guys. Kita mau rating ke tempat kerja saya di gunung guys. Dan ini seperti ini kondisinya lalu lintasnya teman-teman. Saya akan masuk ke lewat kedung gunung saja guys. Lebih cepat waktunya, menyingkat waktu perjalanan maksudnya. Banyak yang pakai Yamaha Fit R guys. Kakak tua Vega kan. Kakak tua burung. Sebenarnya dulu saya pengen punya Yamaha Fit R guys, full clutch, tapi ya zaman dulu kan Fit R mahal guys. Dulu 2 tak itu lebih mahal harganya guys. Emang dari segi pasaran motor 2 tak dulu harganya lebih mahal. Motor 2 tak memang harganya lebih mahal sesama baru loh ya. Dulu saya ingat betul kalau Yamaha Fit R itu sudah nyentuh angka 12 juta an yang full clutch ya, kalau racing. Untuk yang Vega lama ini masih sekitar 9 jutaan guys barunya. Jadi terpotnya memang agak jauh guys, sekitar 3 juta itu sesama baru dulu ya. Tapi sekarang malah justru lebih mahal lagi ya. Untuk Yamaha full clutch R itu memang dulu harganya udah, dulu sesama Shogun dan Tornado saja udah beda-beda harganya. Shogun itu sekitar ya mirip lah, Tornado dulu angka, dulu mbah saya beli Tornado sekitar 9 jutaan guys. Shogun itu ya kurang lebihnya sama guys. Kamu cek video dulu guys. Nah ini kondisinya ini guys. Untuk kita mau riding ke sana guys. Kalau untuk sendirian memang enak ya, dan kalau berhubungan enggak terlalu. Nah ini harus di overtake ini ya. Tapi bapak kalau yang asli di overtake enak ya. Jadi sendirian bukan itu. Jadi buat saya harga juga. Nanti koin. Lama-lama ya akan taruh udah lah ini aja. Nah ini bekas hujan semalam deh, kawannya masih terasa dingin ya, kawannya masih terasa dingin. Thank you.
namanya Tanah Merah guys. Ini jalan Tanah Merah guys, ini licin banget guys kalau habis hujan guys. Wih guys, jadi di sini itu motor-motornya itu harus yang sehat, terus banyak cocok guys, jangan tuh ya. Seperti ini perjalanannya guys, kamu sudah. Oke, kita lanjut gaskan. Iya, sudah masuk di Kemanjuran ya. Dan kondisinya habis hutan guys. Ya, agak. Sampai sini dulu guys, perjalanannya sangat ringan channel saya. Semoga sehat selalu teman-teman ya. Sekian, wassalamualaikum.